Harga rajungan kualitas ekspor di Kabupaten Lamongan sejak 6 bulan terakhir terjun bebas. Rajungan yang biasanya dijual Rp130.000, kini hanya dihargai Rp50.000 per kilogramnya. Seperti yang dialami salah satu pelaku usaha UMKM kupas kepiting rajungan di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Usaha ini sejak 6 bulan terakhir hanya mampu mengolah sebanyak 2 ton dari sebelumnya yang bisa mencapai 6 ton per bulan. Menurunnya pengolahan kepiting rajungan imbas dari sepinya permintaan kepiting rajungan di sejumlah pasar Amerika dan juga sejumlah pasar Eropa. Lesunya ekonomi di Amerika dan sejumlah negara di Eropa akibat pandemi COVID-19 berimbas tidak adanya permintaan kepiting rajungan sehingga menyebabkan harga rajungan di tingkat nelayan lokal terjun bebas. Dari biasanya harga bisa mencapai Rp130.000 per kilogramnya, kini hanya dihargai Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Diki Sutomo, salah satu pelaku pengolah rajungan mengaku tidak bisa mengirim produknya ke pasar luar negeri sejak 6 bulan terakhir, karena keran ekspor di sejumlah negara belum pulih seperti biasanya. Dirinya berharap ada solusi dari pemerintah untuk bisa kembali menggairahkan produk olahan dari UMKM ini agar bisa terus berproduksi karena banyak pekerja yang menggantungkan hidup dari usaha olahan kepiting rajungan ini. Untuk harga saat ini di kisaran 40 sampai 50 nelayan. Biasanya sebelumnya berapa? Biasanya untuk 6 bulan yang lalu itu harga rajungan itu mencapai 130 ribu. Jadi ada penurunan sekitar 100 ribu nelayan.